politik, kau punya kredit. Tapi kalau sudah diletakkan oleh pemerintah. Dan Rem 033 Wira Pratama Kepulauan Riau melalui acara tatap muka dan pembekalan yang dilakukan bersama Wali Kota Batam kepada seluruh Ketua RT dan RW menghimbau dengan kebersamaan untuk peduli terhadap situasi lingkungan. Brigjen TNI Gabriel Lema, Komandan Resor Militer 033 Wira Pratama, mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menghidupkan, memantapkan dan mengangkat kembali kultur budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Mengingat eskalasi pergolakan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat dalam segala konteks. Jadi dengan penyimpangan-penyimpangan dari struktur ataupun kehidupan kultur budaya ataupun kearifan di wilayah tersebut, ini dapat mudah dideteksi atau diketahui lebih awal oleh. Tetapi jangan kita melihat sesuatu itu kita bergerak kalau sudah bahaya. Kalau sudah, tidak. Sedini mungkin kita lihat kondisi Batam, wilayah Republik, terutama Batam ini aman dan kita katakan aman dan nyaman. Di titik aman dan nyaman ini, kita punya kepedulian untuk saling mengingatkan terus. Membangun kebersamaan, kedekatan, dan kekeluargaan, baik per individu maupun antar lembaga, merupakan dasar yang penting untuk mewujudkan kepekaan terhadap situasi lingkungan, sebagai upaya untuk menjaga tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika semua ini terwujud, maka dipastikan segala penyimpangan dapat dicegah di tengah masyarakat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.